Tak dapat dipungkiri, hal gaib memang kerap bersinggungan dengan kehidupan sehari-hari. Seperti yang dialami karyawan minimarket berikut ini. Ia mengaku kerap diintip makhluk halus menyerupai anak kecil. Alhasil, ia memutuskan untuk menutup lubang ventilasi menggunakan kardus agar kejadian tersebut tak berulang. Ya, video karyawan minimarket menutup lubang ventilasi gudang karena sering diintip anak kecil viral. Video karyawan minimarket menutup lubang ventilasi itu viral setelah diunggah akun TikTok @veridewi8 pada Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023. Dalam video itu tampak seorang karyawan pria yang mengenakan seragam kerja merah. Karyawan menaiki tangga untuk menutup lubang ventilasi dengan potongan kardus. Pengunggah menulis dalam video jika lubang itu sengaja ditutup karena sering diintip makhluk halus menyerupai anak kecil. Ditutup aja biar adeknya nggak ngintip lagi, tulisnya. Video itu pun mendapat banyak komentar dari para netizen. Banyak netizen yang juga mengalami hal horor di minimarket dalam video. Sementara itu, pengunggah menuliskan jika ia dan temannya diintip sosok anak kecil saat sedang membereskan barang. Lagi beresin gudang terus ada yang ngintip anak kecil kak wajah.